Oke, ini dibantu dengan ibu istrinya ini. Kita lihat istimewa ini. Oke, ini kawan lihat isinya. Wih, penuh kawan, alhamdulillah. Wes tutup set. Oh. Pak Mustofa ini Bu Turina istrinya. Orangnya Pak Mustofa ini orangnya baik hati, ramah. Suka bercanda. Ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan bersama saya Bulangi Demak. Ini saya udah berada di perangkap udang punyanya Pak Mustofa ini lagi mengangkat. Hasilnya gimana ini? Istimewa. Ini kawan hasilnya empet kayak kemarin ini kan Pak Kaji. Jadi ini yang ngelola posong ini dua orang, Pak Mustofa dan Pak Kaji. Pak Kaji Abduwo. Ini giliran ya. Iya Pak Mustofa. Satu hari ini gilirannya Pak Mustofa ini. Lihat hasilnya juga lumayan ini Pak Mustofa ini. Oke, mantep ini. Oke, dimasukkan karung ini kawan. Lihat. Oke. Inilah dan ini Bu Turina, istrinya tercinta Pak Mustofa yang lagi membantu. Oke, Pak Mustofa. Oke, siap yuk. Oke, dimasukkan karung langsung ini kawan karena ini dimasukkan ke dalam ini Mas pasti enggak muat ini. Ada dua ini kosongannya ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah, yuk, tayang yuk. Siap. Oke, alhamdulillah. Ya Allah. Mantap. Oh, usum mempet sih, Pak Mus. Oke, yo lihat ilo, lihat. Oh. Lihat ilo. Oh, isinya. Oh, mantap isinya iki. Oh, alhamdulillah ya Allah, isinya mantap istimewa iki. Isinya istimewa. Wes. Oke, sudah. Oke, kita ganti sebelahnya. Udah diikat lagi di apa? Turunkan lagi ini. Ini pengangkatan berapa kali ini? Pak Mustofa, berapa kali pengangkatan? Tiga kali malam ntar. Oke, lanjut kita pengangkatan sebelahnya. Satu lagi nih. Oke, dengan alat penggantol ini. Alat penggantol yang sangat panjang sekali buat menggantol ininya. Apa jaringnya ini? Oke. Ini dibantu dengan ibu istrinya ini. Kita lihat istimewa ini. Oke. Ini kawan lihat isinya. Istimewa ini. Ini lihat kawan, ini kalau malam karo ini semakin kenceng arusnya keluar, semakin banyak isinya yang masuk. Ini karena baru turun airnya, tadi kan pasangnya besar, ini baru turun dan ini belum apa-apa ini kawan, arusnya ini kalau udah mulai malam ntar kenceng sekali. Pasti udangnya dan yuyunya empet itu, piting empet pasti turun semua. Ini kawan, tempatnya ini di Desa Kedung Karang, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Desa Bulangi Demak. Ini Pak Mustofa lagi mencuci. Oh, hasilnya kawan lihat istimewa ini. Turun, turun Mas. Mari. Oke. Istimewa ini. Oke, kita buka ini. Ntar dipilih-pilih di rumah Pak Mus ini ya, Pak Mus. Oke, ini dipilih-pilih di rumah. Kalau malam ini bisa mengangkat tiga kali lagi kawan, tiga kali lagi pengangkatan di rumah, tiga kali lagi. Dilepas pengikatannya, harus kenceng kawan ngikatnya biar gak waktu apa harus kenceng tidak jebol dia. Oke, dimasukkan dalam ember. Istimewa ini. Oke. Wih, penuh kawan, alhamdulillah. Wes tutup set. Oh. Kita antar ke sana ke rumahnya Pak Mustofa, lihat pilih-pilih udangnya. Dan kita mau juga lihat hasilnya ini, mantep. Oke, lanjut. Kita diturunkan lagi ini alatnya.
kenceng kawan ini harusnya. Kita lepas lagi. Set, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tambah banyak isinya Pak Mus ntar malam. Oke, siap. Oke, kita langsung aja ke rumah Pak Mustafa mau bantu pilih-pilih dan melihat isinya apa saja. Oke. Oke, kita sudah di tempatnya. Tempat pemilihan di rumahnya Pak Mustafa. Ini cucunya ini. Ih, senyum. Huyu. Wita. Nih, oh, lihat kawan hasilnya kawan istimewa kan. Udang piting empet. Yang paling bagus nanti malam. Oh, yang paling bagus ntar malam kawan. Tapi sayang gelap, jadi saya nggak bisa midokan. Ini sementara pengangkatan ini tadi tuh surutnya turun sebentar. Hasilnya udah istimewa ini kawan. Lihat, ini ada. Ini. Oh lihat, wes, alhamdulillah mantep udangnya. Oke kawan. Udangnya besar besar kawan. Yang mau pesen udang, silakan ke rumahnya Bapak Mustafa ini bosnya. Ya. Yang punya kawasan di sentralnya kali udang. Sentralnya udang di Kali Corong. Ini ojo ngelihat aku terus ta. Ojo arek kotor ah. Ini takutin nama saya ini. Ini lihat kawan. Kita mau lihat dan bantu-bantu. Ini jenis piting yang kecil-kecil. Ini yang empet namanya. Ini kalau dijual ini plastikan yang 5.000 ya Pak Mustafa. Ya, satu plastik. Oh, kiper ini cilik, kiper cilik. Oh, kawan lihat lagi. Ini kepitingnya ini. Kepiting. Ada kepiting. Ini sentral udang terbesar ini tiap hari ada. Kalau kawan mau kalau kawan semua mau udang silakan ke sini cek rumahnya Pak Mustafa yang punya kawasan RT 1 RW 4. Pokoknya tiap hari ada. Ya Pak Mus. Iya, setiap hari setiap bisa hari melayani ada. Ini ini lihat aku terus ini. Lucunya ini senyum aku lho. Cantik ngono. Iki ini ikut bantu ini mbahnya ini. Semangat yo, nak dicetek lho. Nantar dicapit lho, ntar lho. Dicapit ntar. Orang yang punya bluder. Yang punya ini bluder ayam. Anti angin Pak Mustafa ini. Angin. Ini ada kiper tadi nih saya mau ambil buat di akuarium ini semakin habis empetnya. Tuh kawan lihat. Megang kepiting empet itu enggak nanggung-nanggung langsung. Enggak takut. Atati lundule. Langsung. Langsung ini udah punya bisanya ini. Nanti malam 5 kali lipat. Oh, entar malam ini kawan hasilnya lebih istimewa lagi ya Pak Mus. Ya, 5 kali hasilnya, lipat. Kawan. Hasilnya bisa mencapai 25 kilo. Oh, lihat kawan, udangnya ini kalau malam bisa mencapai 25 kilo sekali angkatan. Kilo. Oke, istimewa. Ini sentral udang terbesar ini di desa Kedungkaran. Terbesar di Indonesia. Di Indonesia ya tiap hari diambil loh Pak Mus ya Pak Mus. Siap ini Pak Musnya ini orangnya sangat unik, lucu, sangat woy asik ini Pak Mustafa ini. Asik. Oke. Istrinya satu saja. Wah, istrinya satu ini istrinya Bu Turina. Setia juga. Ini cucunya cantik ini. Cucunya cantik. Oke. Sedikit-sedikit dimasukkan ke dalam sak. Oh. Kayak ngesoke di anu kamera langsung. Oke, siap. Ini dimasukkan karung kawan biar hidup ini. Oh, ini lihat. Ini dimasukkan karung ini. Oke, masuk Pak Eko. Oke, semangat lanjut. Ya bagus-bagus ya. Tuang lagi nih. Ya ini ya, ini ya, ini. Yang ini dong. Oke, masuk ini. Oke, masuk ini. Masuk ke dalam kebor. Oh, kebor. Istimewa hasilnya. Rumput laut kawan. Di kiper di. Ini kiper ini. Rumput laut. Tuh. Bermangan semrawut. Ini rumput laut ada ini, istimewa ini. Kiper buat bulangi demak ini kipernya ini. Oke, siap. Lihat-lihat aci. Oke, wah ini. Ini rumput laut siapa yang ambil? Rumput laut itu di pantai iki. Yo kenora. Eh tugali kae. Eh jepung ora popo. Lihat kawan, ini hasilnya malah ini udang semua tidak ada piting empetnya ini. Istimewa. Bagus lagi. Termalam ini bagus lagi. Pokoknya seneng ini kalau lihat dapat banyak ini. Kalau lihat dekat silakan ke sini. Nih enggak tanggung-tanggung megang empet. Tanggung megang empet. Enggak tanggung-tanggung Pak Mustafa megang empet. Ini orangnya Pak Mustafa kalau tanpa di jalan melihat Pak Mustafa ini silakan sapa. Pasti siapa? Enak ini orangnya. Enak orangnya. Oke. Orangnya unik. Unik. Lundu Pak Mus. Lundu ya. Ambil jus duluan ya. Oke. Orangnya unik. Unik. Ramah tamah.
Baik hati. Baik hati. Okay. Sukarelalah. Sukarelawan. Jadi sukarelawan. Sukarelalah. Oke. Dunia mana nyawa ini gitu. Nah, tolong jadikan satu lagi, Mak. Jadikan satu lagi, Mak. Ya, matur. Ya, jadikan satu nah. Nah, satu ini sudah habis sempatnya. Nah, alhamdulillah. Gitu. Oke, istimewa ini. Istimewa. Dapatnya, kawan. Ini malam. Satu kali, kawan. Kalau ya. Tiga kali, 25 kilo, Rah. Istimewa, kilo. Istimewa. Alhamdulillah. Kemarin 25 kilo. Alhamdulillah, berkah barokah ini. Kemarin 25 kilo. Nah, siap. Siap ini. Cekel ra, diwangi ra, bayine ra, bayi diwangi bayi. Kemarin 35 kilo. Poyo belute 5 kilo. Alhamdulillah iki Mas Poyo iki Mas. Iki namanya iki Mas Topan iki. Mas sering Poyo, jualan Mas Topan ini Pak Mustofa ini Bu Turina istrinya. Orangnya Pak Mustofa ini orangnya, baik hati, ramah. Baik hati. Suka bercanda. Suka bercanda. Nah, ini cucunya ini cantik ini. Cantik. Eh. Cetek engko suka ngibe. Kalau ada musik suka ngibe. Oke. Suka lelo-lelo. Istimewa kan? Taruh di ini menang iki kok. Bisi taruh di sini menang iki. Hasilnya siang kan? Malam. Oh. Anu hasilnya siang. Ini hasilnya siang. Kalau kemarin tuh enggak ada siang. Sedikit ini. Sedikit. Ini banyak. Alhamdulillah rezekinya sampean sih, Pak. Pas tak video sih, Pak. Istimewa kan. Oke, kawan. Dan itu hasil apa? Perangkap posong yang terbesar di Desa Kedung Karang punyanya yang dikelola oleh Pak Mustofa dan Pak Haji Abduwo. Ini kan ceritanya satu hari jadi ini sip-sipan besok sipnya Pak Haji, ini sipnya Pak Mustofa. Oke, dan ini kan hasilnya lihat sendiri kan kawan, istimewa kan sentral udang terbesar kalau ini tahu mendekat sendiri. Kalau pengen tahu silakan kesini cek sini, lokasi cek lokasi di, dan ini pelelangannya juga mahal sekali. Mahal. Kalau enggak Pak 60 juta. Kalau enggak Pak Mustofa enggak berani nih ngelelang ini. 1 tahun aja. 1 tahun 60 juta. Juta. Lewat desa. Lewat desa. Oke. Okay. Dan itu infonya pengangkatan desa. Perangkap pertama kali dari Pak Mustofa yang kemarin tuh dari Pak Haji Abduwo yang saya video juga itu. Oke. Okay. Dan ini hasilnya alhamdulillah. Ini pro ini hasilnya ini dari kemarin ya Pak Mustofa. Iya. Nah, oke, dan ini saya akhiri dulu video Bulan Demak. Dan oke, semoga ini semua Pak Mustofa dan kawan-kawan semua diberi kesehatan, panjang umur, tambah rezekinya. Sehat, oke. Ya. Dan saya akan selalu memberikan video-video terbaik buat kawan-kawan semua dan selalu support terus channelnya Bulan Demak. Dan sampai jumpa di lain video Bulan Demak di lain hari. Oke. Oke. Dari Bulan Demak mengucapkan terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.